Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini teman-teman tahu cara bikin item gratis biasa nih guys. Jadi ada event baru ya guys ya. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia untuk item pertama yaitu headset gitu ya, earphone. Dan item kedua yaitu sepatu. Jadi ada 6 item guys yang kalian bisa dapetin. Nah yang ketiga jaket, ini keren banget ya guys ya. Dan yang keempat itu celana. Dan yang kelima itu topi kayaknya guys. Nah ini ya, topi dan kacamata gitu. Dan yang terakhir itu, nah ini kayak sayap gitu, gliders ya. Coba kita pakai. Kalian pasti juga penasaran nih guys, ini apa ya? Coba kita pakai. Seperti apa guys? Nah, seperti ini guys. Wih, keren banget ya, ada di belakang ya. Oke guys, jadi nama gamenya The Games ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys, masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya ya. Jadi di game ini tuh ada event baru yang dimana eventnya sama kayak event The Hunt sama The Classic ya. Jadi di sini untuk ngedapetin itemnya itu ada stepnya. Pertama kalian harus join tim gitu guys ya. Kalian harus bergabung dengan 5 tim ini ya. Kalian hanya bisa pilih salah satu. Lalu nanti kalian bisa masuk ke portal game gitu ya. Kalian pasti udah pada tahu. Lalu nanti kalian bisa ngedapetin badge buat ngedapetin silver token sama shardnya ini guys. Jadi nanti tokennya kalian bisa tukerin jadi free item biasa guys ya. Jadi seperti itu guys untuk ngedapetin itemnya. Jadi mirip banget guys sama event The Classic sama The Hunt ya. Oke guys, jadi di sini kalian oke aja dulu. Dan ya di sini kalian bisa pilih di antara 5 tim ini guys ya. Jadi kalian pilih sesuka kalian guys. Tapi di sini kayaknya gue bakal pilih siapa ya? Kalian pilih siapa nih guys? Kayaknya sih gue bakal pilih yang mana ya? Yang merah kali ya guys ya. Karena di sini gue suka warna merah. Di sini nama aninya apa tuh? Crimson Cats ya. Jadi di sini kita bakal pilih sini Crack ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita bakal pilih yang red ini guys. Karena gue suka warna merah ya. Oke ya. Dan ya itu dia. Dan di sini kalian dapat capnya ya guys ya. Jadi kalian dapat free item biasa ya. Yang pertama nih capnya. Jadi masuk ke avatar kalian guys. Oke, jadi kalian bisa save atau enggak ya? Oke, nggak usah kali ya, nggak usah guys ya, kita pakailah di sini nggak usah. Oke, jadi di sini kita dapat satu item gratis guys ya. Jadi kalau kalian milih di antara 5 tim itu kalian bisa dapat capnya guys ya. Jadi setiap tim beda warna cap. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini kita udah masuk dalam game-nya. Jadi cara dapetin itemnya mirip banget guys sama The Classic. Kalian klik yang event tracker. Ya, di situ juga ada quest ya, event creator nih. Nah, kalian klik aja. Dan ya, di sini ada 6 item yang kalian bisa dapetin tuh ya, dari yang headphone ini sampai di pojok, guys. Jadi untuk ngedapetin ini kalian butuh yang namanya silver token ya, guys ya. Ya, jadi seperti itu, guys ya. Dan di atas juga ada yang kalian bisa pakai tuh. Nah, ini silver token kalian bisa dapet nanti di quest atau di dalam game yang lain tuh ya. Itu ada harga-harganya di bawah guys. Dan kalau kalian pengen dapetin semuanya harus ngumpulin 370 silver token supaya kalian bisa dapat 6 itemnya guys. Dan yang di atas ini lumayan butuh guys, nanti kalian bisa pakai itemnya buat nyelesain misi di game ini ya, buat dapetin silver token maupun shard ya. Ya jadi seperti itu sih guys ya, untuk ya ngedapetin itemnya guys. Jadi ya mirip The Classic lah guys. Nah ini ada quest-quest yang kalian bisa selesaiin ya. Nanti kalian bisa dapet shard atau silver token buat ngentukerin itemnya guys. Cuman di sini dapetnya lumayan dikit sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita bakal coba nyelesaiin yang mana ya. Jadi di sini ada banyak guys. Nah tim selfie ini guys, yang ini gampang guys. Jadi kalian kan pilih tergantung dari tim kalian guys. Tadi kan gue milih yang merah ya guys. Jadi di sini gue bakal ke portal yang merah ya. Tuh banyak banget guys portal yang kalian bisa kunjungi guys. Tapi kalian pilih sesuai dengan pilihan kalian guys. Jadi sini tadi gue pilih yang merah ya. Nah ini kita kesini aja guys. Nah oke. Dan di sini ya kalian foto sama. Nah di sini guys kalian foto di sini guys. Nanti misinya bakal selesai. Nah kalian klik yang di bawah, lalu foto yang di atas kalian klik. Dan kalian tunggu, lalu kalian save
Nah, oke, dan kalian bakal dapat silver tokennya 10 ya. Jadi ini tuh silver tokennya bisa kalian tukerin buat dapetin item gratis tadi ya. Cuman butuh 60 guys. Dan kalian juga bisa lewat obi ini buat dapetin 10 silver token lagi guys ya. Jadi ya kita bakal cobain obi ini dulu guys. Ini kemana guys? Ini ada banyak jalan. Oh, ke sini guys. Ya, oke, kalian ke sini guys. Ya, jadi kalian, nah ini dia ada obi up ya, only up abi ya. Jadi kalian bisa selesaiin obi di sini buat dapetin 10 silver token lagi guys. Jadi ya, kalian obi aja guys ya, ikutin gua ya, oke. Nah itu dia guys silver tokennya. Nah ini dia, kalian tinggal ambil aja guys, dan kalian bakal dapat 10 silver token ya. Lumayan lah guys ya buat tukerin item gratis ya. Cuman kayaknya silver token ini lebih banyak di masuk ke portal gitu guys ya. Nanti ada banyak portal yang kalian bisa masukin masuk gitu guys. Oke, kita reset karakter dulu. Kita cek apakah bertambah ya guys ya. Nah, questnya. Nah, udah ya, selesai ya. Jadi kita dapat 20. Jadi situ banyak banget guys quest yang kalian bisa selesaiin. Cuman ya kalian butuh item yang tadi guys, yang di atas ya. Nah, itu kita dapat 20, dan ini untuk item pertama butuh 60 ya. Jadi kurang 40 lagi guys ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi kalian butuh yang namanya silver token ya. Jadi kalian bisa nyelesain di sini ya. Atau nah, tapi kalian butuh yang di atas juga itu ya, kalau kalian pengen nyelesain misi yang di sini ya. Oke, jadi sini kalian bisa dapetin lebih banyak token lagi kalau kalian masuk ke sini guys. Itu dia, kalian lihat guys, banyak banget portal yang kalian bisa masukin. Jadi setiap game itu kalian nanti bisa dapet silver token sama shard ya. Nah, ini tuh ya kalian bisa dapet 60 ya, 60 token sama 25 shard. Jadi setiap portal kalian bisa dapetin 60 token sama 25 shard ya. Jadi ini banyak banget guys game yang kalian bisa masukin guys. Kayaknya sih gue nggak bakal bikin videonya ya, semua portal kayaknya sih bakal capek juga guys ya, nggak ada waktu juga guys ya. Tapi kalau kalian buru-buru pengen dapetin tokennya ya, kalian nyari tutorial, kalian bisa ke Connor 3D atau Deterfly sama ini guys, Sharkdog atau YouTuber Indonesia, pasti kalian udah pada tahu yaitu Handi. Pasti dia lagi bikin cara ngedapetin silver tokennya guys. Jadi ya kalian kesana aja guys. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk dapetin item gratisnya ya. Jadi kalian harus tukerin di sana guys ya. Oke ya, jadi semangat semuanya guys ya. Jadi Kenshi videonya sampai di sini dulu ya. Jadi semangat semuanya guys ya. Ya semoga aja nanti gue bakal bikin videonya, cuman gak bakal bikin banyak guys. Oke guys, jadi Kenshi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys, like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.